gak sih untuk bisa main film setelah dari nyanyi gitu? Bener, ini salah satu impian aku juga bisa main film. Karena dari dulu juga aku pengen terjun di perfilman, pengen dicoba-coba juga. Makanya kenapa dulu aku, selain aku emang dari kecil suka nyanyi, dan terus itu kenapa aku dari SMP itu aku ikut teater terus. Di SMP, SMA aku teater terus. Jadi udah punya basic ya? Ya sedikit lah, di drama aku jadi ikut drama dulu. Sorry, gigi kamu ada ping. Giginya ada pingnya. Lo belum cek kaca dulu deh. Gede soalnya. Antara mahal ini dengan tokoh gendis. Kemiripan. Kayaknya 70% deh. Hah? 70%. Soalnya gini, di saat kakak-kakak mungkin nonton nanti, teman-teman semua nonton nanti, pasti merasa kayak iya ya. Di saat jadi ceweknya gitu, pasti kayak ngerasa iya ya, cewek tuh pasti kayak gitu ya, emosian banget pasti gitu, karena segitu dipancingnya emosinya gitu, pasti kayak gitu. Semua cewek aku yakin pasti kayak gitu. Kesulitan berakting apa sih yang kamu bayangin sebelum main film? Kesulitan berakting, aku tuh sulit banget acting waktu kalau lagi nangis, karena aku anaknya susah nangis. Anaknya emang mendem tapi susah nangis gitu, jadi harus nginget suatu hal yang buat aku sedih. Kayak misalnya kemarin aku acting, aku nginget mama. Aku nginget mama, terus aku puter dulu lagu-lagu yang aku ingetin beliau gitu. Biar nangis. Aku akhirnya nangis gara-gara aku inget mama, bukan gara-gara Joel-nya. Tapi salah satu impian mama juga gak sih? Impian mama banget. Impian mama banget aku bisa berakting gitu. Jadi dia pengen banget aku beradaptasi dengan siapa gitu. Jadi sebelum dia meninggal dia bilang pengen deh kamu main film gitu. Nah ini sih udah film berapa sih kamu? Ini aku sendiri? Film kedua sih. Oh oke okay. Lagi gak kira-kira untuk berakting? Lagi dong, jadi tunggu aja nanti ada film layar lebar yang akan. Waktu itu udah sebentar lagi akan rilis, terus juga mau syuting gak lebih juga. Ada series juga jadi ditunggu. Karena apa sih yang membuat kamu akhirnya ingin memutuskan untuk ngambil peran di dalam film ini? Yang menariknya gitu? Yang menarik adalah waktu aku diceritain bahwa ini kamu nanti main cuma berdua doang dan di satu ruangan doang. Jadi, gimana? Jadi itu yang menarik gitu loh. Maksudnya gimana caranya aku bisa mengembangkan diri menjadi seseorang yang sangat emosional sekali di situ, tapi di satu ruangan itu kan suatu tantangan ya, maksudnya karena di saat kita beradu acting juga kita kan bawa perasaan banget nih, maksudnya dalam bawa perasaan adalah kalau aku emosi, tapi ya, kalau aku sedang baik ya aku baik di situ gitu, itu tantangan banget dan di satu ruangan, jadi itu waktu syuting tuh kayak nahan sabar ya, nahan emosi aja gitu. Berapa hari syutingnya? 6 hari kalau gak salah, 6 hari kayaknya. Setelah ini apakah ada genre lain yang dicoba? Horror mungkin? Atau karakter lain? Komedi situasi atau seperti apa? Iya ada komedi, ada komedi juga. Terus ada jadi bakal orang yang lebih misterius juga sih nanti di next project gitu. Kalau horor mau coba atau aku atau seperti apa? Boleh. Boleh. Horor boleh. Tantangan juga, aku suka tantangan. Ini memerankan jadi seorang istri, kamu sendiri secara pribadi mungkin sudah siap belum sih untuk mungkin oh ternyata berat ya jadi istri itu, secara jadi mahal ininya kamu gimana tuh merasa? Kalau dari pemikiran aku adalah, aku tuh general aja maksudnya, itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita sama di atas dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau kedepannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri, ya menjadi istri. Udah siap nih kayaknya, udah siap. Jadi kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja itu yeah. Maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat. Aku juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi ya diterima aja gitu. Tapi dari kamu sendiri sudah punya target belum sih? Udah punya target belum sih untuk menikah di usia muda gitu? Nggak tahu kalau itu, aku lebih ke kayak ya udah aja kalau emang di atas masih nikah ya nikah, kalau nggak dulu ya berarti aku disuruh berkarir dulu gitu. Oke. Okay. Nah. Iki udah ada rencana mungkin untuk ngajak serius nih? Kalau itu mungkin masih dijalanin aja, masih ini aja dulu gitu, masih berkarir masing-masing juga, masih ingin berprestasi masing-masing juga gitu.
Tapi banyak fans kalian lah yang fans sama kalian. Mm-hmm. Mereka mendukung, support. Yang support yang juga di hubungan dia, di karya juga dia. Jadi kalau bisa sejalan kita berkarya sambil punya hubungan dan sambil berkarya, kenapa enggak? Sih. Support ya. Iki sendiri ke film kamu gimana nih? Oh, dia support banget. Kebetulan walaupun di situ ada scene yang mungkin kissing pipi atau apa, tapi kita juga saling support, kita juga aku kasih tahu dulu gitu ya, izin dulu juga, aku pasti izin dan aku juga pasti saling support karena namanya juga kerjaan, kita harus profesional juga, dan dia juga misalnya mau kerja gimana juga pasti ngomong dulu, dan kita sebisa mungkin kita akan seprofesional itu juga gitu. Tapi sudah kita dengan cincin tunangan kemarin? Enggak ada. Kalau itu enggak ada. Terima kasih. Kakak bilang ini dicapai apa? Target tahun ini yang ingin dicapai apa? Tahun ini yang ingin aku capai itu album sih. Jadi ditunggu aja. Semoga tahun ini album aku keluar. Amin. Ini mungkin apa yang harus disiapin sih ke depannya kalau kita bisa memantapkan dan pasangannya harus punya apa yang harus diyakinkan dalam hati. Oh, ini adalah pilihan yang tepat bagi saya ke depannya. Ya, maksudnya apa yang harus diyakinkan oleh pasangan? Kesiapan kamu mungkin untuk memilih pasangan. Karena jadi kepasangan ya? Pasangan iya. Oh, enggak, aku lagi fokus di karir aja dulu sih sekarang. Jadi fokus sama-sama fokus di karir aja. Jadi support dari keluarga itu sendiri ada nggak? Keluarga itu. Berapa kali gitu mengharapkan hal ini pengen seperti apa? Gitu. Semuanya support sih secara gimana ya? Gimana kitanya, mungkin saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar, yang penting positif dan nggak nilainya kemana-mana. Tapi senangnya dikasih cincin tunangan aja ya? Sudah mendapat restu dari Kang Sule. Aku udah dapat restu, terima kasih semua. Oh iya. Apa nih?